Halo-halo men, gimana kabar kalian hari ini? Jangan lupa bahagia ya kawan, dan selamat datang di Melodi Cerita. Oke kawan, cerita di chapter ini adalah ternyata ingatan Sun Wukong adalah ketika dia mengambil kitab suci ke barat bersama adik-adiknya. Dan dia pun di perjalanan terakhir itu bertemu dengan semua siluman yang dia pernah kalahkan. Saat itu juga, gurunya si Tan Sanzang berkata itu adalah rintangan terakhir yang harus mereka hadapi. Para iblis itu adalah iblis yang sudah mereka bunuh dalam perjalanan ke barat. Dan mereka telah melakukan pembunuhan dan sekarang waktunya pembalasan. Sao Wuching pun juga bertanya, jadi bagaimana cara mereka membayar semua itu? Satu-satunya cara agar mereka puas adalah membayar dengan daging mereka. Aneh ya? Dan mengerikan sih. Wukong pun yang mendengar itu sepertinya sangat tidak percaya. Karena dia adalah sage terkuat yang tidak takut dengan langit dan bumi. Baginya, sombong adalah menolak untuk menyesal. Jadi tidak ada rintangan yang tidak bisa dia lalui. Wukong pun langsung menghajar semua para iblis itu dan mengajak gurunya untuk melewati jalur itu. Lalu cerita pun dibawa ke saat ini saat dia sedang di hadapan Buddha Gotama. Setelah Wukong sadar, Buddha Gotama pun bertanya apakah dia sudah mengingat perbuatannya 300 tahun yang lalu. Menurut Buddha Gotama, yang mengontrol tubuh Wukong adalah para iblis yang telah dia bunuh 300 tahun yang lalu. Wukong pun bertanya-tanya kenapa begitu. Dan ternyata alasannya adalah karena mereka sebenarnya tidak benar-benar dibunuh. Setelah 300 tahun, akhirnya mereka pun datang kembali. Terlebih lagi, 300 tahun yang lalu, Wukong tidak melewati rintangan terakhirnya. Jadi dia sebenarnya tidak pernah menjadi dewa perang yang sesungguhnya. Mendengar itu pun Wukong sangat kesal dan langsung memukul pohon yang ada di sebelah Gotama lagi. Dan Wukong juga bertanya, sebenarnya bagaimana menyelesaikan ini semua? Tapi sayangnya, Gotama malah ngeledek Wukong. Semua ini hanya dapat diselesaikan oleh dirinya 300 tahun yang lalu, bukannya sekarang. Dan Wukong pun makin kesal karena menurutnya dia hanya tubuh bayangan. Lagi pula, dia tidak ada kekuatan untuk menjelajah waktu. Buddha Gotama pun akhirnya meminta Wukong untuk mengingat kehebatannya 300 tahun yang lalu. Dan akhirnya juga, Sun Wukong memutuskan untuk meminta bantuan. Karena Sun Wukong sudah tahu apa yang harus dia lakukan, Buddha Gotama pun meminta Wukong untuk pergi. Tapi Wukong berkata pada Gotama seperti kata pepatah, jika engkau ingin membantu seseorang, bantulah hingga selesai. Jadi Wukong meminta Gotama untuk mengatakan padanya, di mana biksu sekarang? Tapi sayangnya, Buddha Gotama pun malah ngeledek Wukong. Dia malah berkata, jauh di mata dekat di hati. Dan itu pun membuat Wukong makin kesal. Kenapa Gotama masih bicara begitu dalam? Namun Gotama pun menyudahi perkataan itu dan langsung memukul Wukong hingga dia terpental sangat jauh. Karena menurutnya selanjutnya bergantung pada Wukong sendiri. Akibat pukulan Gotama itu, Wukong pun saat ini berada di gurun pasir. Dia pun semakin kesal dan berkata kalau Gotama itu bodoh. Dan jika dia melihat Gotama lagi, dia akan menghajarnya hingga tidak bersisa. Dan saat dia menyadari dia berada di gurun pasir yang sangat sepi dan sendirian, dia pun langsung bertanya-tanya dan bangkit lagi. Karena Gotama tidak bisa bicara baik-baik, maka dia harus mencari Sao Wuching sendirian. Lalu cerita pun dibawa ke dunia bawah. Tepatnya adalah arena pertarungan. Di sana terlihat pertarungan yang sangat mematikan antara dua orang kesatria. Dan kesatria itu adalah biksu Sao Wuching. Dia nampak kewalahan melawan satu orang pendekar itu.
Tapi menurutnya itu belumlah apa-apa. Akhirnya dia pun menunjukkan kekuatan aslinya dan menghajar kesatria itu sampai tidak berdaya. Dia mengalahkan kesatria itu dengan satu pukulan mematikan saja. Dia juga meminta jangan meremehkan kekuatan si juara bertahan. Inilah dia, si dewa perang petir, Sang Kucing. Melihat itu semua, yang menonton di sana sangatlah gembira dan terus saja meneriakkan nama dewa perang petir. Tapi Wukong yang melihat itu mencoba menerobos masuk kerumunan itu. Karena tidak diberi masuk, Wukong pun akhirnya lagi-lagi menggunakan cara andalannya. Dia pun membuat kerusuhan dan menghajar semua orang yang ada di sana. Melihat kerusuhan itu, Wu Qing pun marah langsung berteriak, siapa yang berani membuat masalah di tempatnya? Tapi Wu Kong pun langsung menyapa Sao Wu Qing, dan Sao Wu Qing juga langsung terperangah. Dia pun langsung berlari, tapi sayangnya dia bukan memeluk Sun Wukong. Dia malah memeluk dua wanita di samping Wukong yang sangat cantik. Aduh, gimana nih Wu Qing nih? Yang tadinya polos jadi begini nih. Salah gaul dia. Dia pun langsung meminta kepada dua wanita itu untuk merayakan kemenangannya. Wukong yang melihat itu pun sangat kesal dan langsung memegang Wu Qing dan menanyakan apa maksudnya. Tapi Wu Qing dengan beraninya meminta Wukong untuk pergi. Dia saat ini sangat sibuk. Dia juga tidak punya waktu untuk Sun Wukong. Wukong yang disuruh pergi oleh Wu Qing, dia pun sangat kesal dan dia ingin sekali memukul Wu Qing. Tapi Wukong mencoba untuk meredam emosinya. Dan melihat itu, Wu Qing malah memanas-manasi Wukong. Dia memang tidak akan berani memukul Sao Wu Qing. Jadi jangan banyak gaya. Wukong pun akhirnya berteriak pada Wu Qing kalau guru mereka sedang dikelilingi para iblis. Dia butuh bantuan Sao Wu Qing. Mendengar Wukong meminta bantuannya, Wu Qing pun berhenti dan langsung tertawa. Karena dia tidak menyangka ada juga hari di mana Wukong memohon kepadanya. Dulu, Wukong selalu meremehkan Wu Qing. Jadi, kenapa dia harus membantunya saat ini? Tapi Wukong meminta Wu Qing untuk memikirkannya lagi. Karena yang butuh pertolongan adalah gurunya. Tapi Wu Qing tetap saja sombong. Saat ini, dia adalah dewa perang petir dengan arhat tubuh emas. Jadi dia tidak punya waktu untuk meladeni Sun Wukong katanya. Dia juga menantang Wukong apakah dia mau melihat kekuatan sesungguhnya Sao Wu Qing. Tapi Wukong mencoba untuk merayunya dan mendekati tubuh Wu Qing dan berkata dia sangat hebat sebenarnya. Jadi tolong perluas pengetahuannya. Wu Qing pun berkata Wukong sangat baik kelakuannya dibanding dulu. Lagi, lama tidak jumpa, jadi mereka senang bercanda. Wu Qing pun langsung mengajak Wukong untuk mandi bersama dan lihatlah tubuh emasnya. Wukong pun menyetujuinya dan akhirnya mereka pun mandi di pemandian bersama. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apakah mereka berdua bisa menolong Tan San Zhang? Kita saksikan di episode selanjutnya ya kawan. Terima kasih juga sudah menonton di Melodi Cerita. Jangan lupa untuk like serta subscribe kalian. Dan sampai jumpa.